Terungkap film terbaru Amanda Manopo yang siap tayang hadir di hadapan para penggemarnya. Bukan bersama Arya Saloka, pemeran Andin ini rupanya akan beradu akting bersama aktor muda yang juga banyak digemari oleh kaum hawa. Siapa lagi kalau bukan Aliando Syarif yang sebelumnya sempat pecahkan rekor dunia pesinetronan di Ganteng-Ganteng Serigala pada masanya. Nama Amanda Manopo sering dikaitkan dengan Andin meski dirinya sudah resmi keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Kesuksesannya berakting bersama Arya Saloka membuat karirnya terus melambung. 2 tahun lebih bersama aktor Arya Saloka, pemeran Andin dan Aldebaran ini merupakan pasangan fenomenal yang sebelumnya mendapatkan penghargaan MURI. Dari sekian banyak sinetron baru yang mencoba menyainginya, namun tidak ada satupun serial yang mampu mengalahkan ketenaran dari kedua pasangan tersebut. Terbaru, kini Amanda Manopo akan kembali menyapa penggemarnya lewat film terbarunya. Kali ini Amanda Manopo akan memainkan aktingnya bersama deretan aktor dan aktris muda lainnya. Mulai dari Sarah Wijayanto, Ryu Ken Lee, Nicole Rossi, Hadujah Aruma, dan aktor muda Aliando Syarif. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Aliando Syarif dan Amanda Manopo pada akun resminya. Hitmaker Studio mempersembahkan film horor terbaru Indigo, yang disutradarai dan diproduseri oleh Rocky Soraya, diperankan oleh aktris Amanda Manopo dan Aliando Syarif, serta aktor muda lainnya. Bertemu di sebuah film terbarunya, banyak warganet yang tidak sabar akan melihat akting Amanda Manopo beradu dengan Aliando Syarif. Diketahui lama tak terdengar, awal comebacknya Aliando ke dunia hiburan kembali berhembus setelah beradu akting dengan Natasha Wilona. Membawa kabar baru, Aliando kembali bermain dalam salah satu film layar lebar produksi Hitmaker Studio yang dirilis November 2022 sebelumnya. Film yang berjudul Argantara itu menampilkan Aliando menikah muda dengan Natasha Wilona. Film yang disutradarai Guntur Suharyanto diangkat dari novel bestseller karya dari Felistiana. Sempat menjadi idola remaja wanita pada masanya, Aliando Syarif atau yang bernama asli Muhammad Ali Syarif sudah lama tak terlihat di layar kaca. Berbeda dengan pasangan mainnya di Ganteng-Ganteng Serigala, Prilly Latuconsina yang masih sering terdengar kabarnya di media sosial. Aliando tampaknya tidak begitu sering memperbarui postingan di Instagramnya. Meski lebih banyak beradu akting dalam sinetron dan FTV, para fans Aliando masih bisa obati rasa rindunya dengan kembali menonton film yang dibintanginya itu. Kini terbaru, Aliando berkesempatan beradu akting dengan aktris cantik yang juga kerap warawiri di dunia hiburan, yakni Amanda Manopo, pemeran Andin di Ikatan Cinta yang sebelumnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Tentu ini pengalaman baru bagi mereka berdua bisa beradu akting di sebuah film yang bernuansa horor.